Sematan ke Stadium Darul Makmur untuk hari perlawanan Seri Pahang dan juga Perak. Hari perlawanan ke-18 bagi kedua-dua pasukan dengan hari ini. Pastinya Perak mencari sesuatu yang lebih baik. Selepas pada perlawanan pusingan pertama tempoh hari, mereka tumpas 0-3 di Ipoh. Antara Wan Muhammad Azri yang berusia 51 tahun dari pusat serahan Maran atau pusat serahan Mel Maran dan 27 tahun perkhidmatannya bersama Pos Malaysia. Tapi sekali lagi terjahat daripada belakang, pusat itu akan memberikan taran untuk Perundo. Tandukan terkena tiang terlebih dahulu dan clearance yang kurang kemas daripada Luciano Goycochea. Baru saja kita memperkatakan mengenai kekasaran yang dilakukan oleh Fadil. Ya, itu pantas sekali kataran yang dilakukan oleh pemain Seri Pahang. Aswan Arifin sudah pun membuka ruang. Juga ada kelibat Pak Yudin. Rusyaf dengan percubaan. Oh, ini adalah sesekali yang mereka perlu lebih lakukan. Percubaan secara mengejut seperti ini dikala pemain-pemain Perak tampak sedikit terleka. Ya, betul. Itu yang perlu dilakukan oleh Ruzwef kerana tamanan pertama dia melihat kedudukan badan yang terus ke arah dalam kawasan gol. Tolakan ke depan untuk Sherman yang meluru pantas. Kembali mendapatkan Pak Yudin. Satu ruang untuknya terkena palang pula. Kombinasi permainan yang menarik antara dua pemain ini. Walaupun saya menjangkakan pada awalnya Sherman mencari kedudukan Rafael Da Silva, namun Pak Yudin semula berada dalam kawasan penalti. Ya, gerakan attack ini melibatkan dua pemain saja. Pak Yudin kepada Kipas Sherman dan Kipas Sherman kepada Pak Yudin balik. Rikreso gagal untuk mendapatkan Da Silva sebentar tadi. Aiman percaya untuk memenangi pertembungan di antara beliau dan Pak Yudin. Namun sekali lagi Pak Yudin hantaran untuk Da Silva. Mencari Sherman dengan percubaan dan akhirnya Kipas Sherman berjaya juga untuk memecah kebuntuan jaringan pertama yang dicari-cari. Selepas kebuntuan di separuh masa pertama, bagaimana untuk melepasi disiplin bertahan yang cukup tinggi dipamerkan oleh Perak? Kita juga ada membincangkan sebentar tadi mengenai bantuan individu yang diperlukan oleh pemain untuk memecah tembok bila pasukan bermain secara bertahan seperti ini. Namun fokus terlebih dahulu antaran daripada sepakan percuma dan tandukan yang tidak tepat daripada Stefano Brundo. Antaran itu sudah baik, hanya memerlukan tandukan tepat saja. Betul, antaran ini memang antaran untuk menjaringkan gol kepada Stefano Bruno. Salinullah untuk Milunovic. Tak ke tengah untuk Afif Ashraf dengan percubaan. Hampir-hampir. Tuan di bahagian serangan diberikan oleh Afif. Percubaan ini pula sedikit tinggi daripada sasarannya. Ya, betul. Walaupun Afif berjaya membuat kawalan bola pertama untuk mencari gol penyamaan. Kemudian bijak untuk mencari Syawi di sebelah kanan. Antar ke tengah semula untuk Azam. Lampungan untuk tandukan daripada Kevin Negrasso. Namun terlebih dahulu dipersalahkan ada sedikit tolakan yang dilakukan oleh Negrasso. Jadi sentuhan terakhir yang membabitkan dua pemain ini, Wan Zenaika dan juga Kipas Sherman, untuk menutup cerita 90 minit di Darul Makmur. Kemenangan mutlak untuk Seri Pahang dengan keputusan masa penuh di Stadium Darul Makmur. Seri Pahang 1, Perak 0.